البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita selesai dari pembahasan Qa'idah Al-Khamisah. Demikian pula ta'liq yang dibawakan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala, di mana Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah menyatakan dalam Qa'idnya, As-sifatul thubutiyah tanqasimu ila qismain, dzatiyah wa fi'liyah. Yang telah kita lewati afani billah bahwasanya pembagian ini di generasi salaf tidak dikenal, di mana mereka dalam pembahasan asma wa sifat menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat yang sabit dalam secara sardan, yaitu disebutkan secara berentetan. Dalam artian tidak dikolong-kolongkan menjadi subutiyah maupun salbiyah, tidak dikolongkan menjadi apa, zatiyah maupun fi'liyah. Dan pembahasan ini telah kita lewati pada kajian-kajian yang lalu. Dan tanbih yang penting pada pertemuan terakhir kemarin, yaitu apa, bahwasanya semua sifat-sifat fi'liyah itu mesti apa? Mesti bagaimana indahnya Umar? Semua sifat-sifat fi'liyah mesti? Hah? La. Mesti bagaimana indah Ali? Nah, mesti termasuk dalam sifat dzatiyah. Baik, semua sifat-sifat fi'liyah adalah sifat dzatiyah dari sisi mana? Jadi semua sifat fi'liyah adalah sifat dzatiyah dari sisi apa? Dari sisi pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengannya sejak zaman azali dan secara abadi. Sehingga sifat tersebut tidak mungkin terlepas dari Allah Subhanahu wa taala persifatannya. Walaupun untuk masing-masing fi'il itu dikatakan apa? Masing-masing fi'ilnya, masing-masing perbuatan Allah dikatakan bagaimana indaka badil? Sesuatu yang baru, yaitu yang hadis. Naam, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi asal pensifatan Allah dengan sifat tersebut itu sejak azali. Baik, sekarang kita masuk pada al-qa'idatus sadisah. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, yalzamu fi itsbatis sifati at-takhalli 'an mahdhurain 'azimain. Ahadihima at-tamthil wa thani at-taqyif. Wajib pada penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dua perkara besar yang berbahaya. Yang pertama yaitu tamtsil, dan yang kedua adalah takyif. Jadi inti dari kaidah yang keenam afani fillah, bahwasanya dalam kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wajib menjauhi dua perkara yang batil,
yaitu tamsil dan takyif. Diingat-ingat. Apa makna dari tamsil dan apa makna dari takyif? Qala fa amma at-tamsil fa huwa i'tiqadul muthbit annama azbatahu min sifatillahi ta'ala mumathilun li sifatil makhluqin. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. Adapun tamsil yang dimaksud yaitu keyakinan seorang yang menetapkan, karena kita sedang berbicara tentang apa, penetapan suatu sifat, maka dalam menetapkan suatu sifat harus kita menjadi dua perkara ini, tamsil dan takyif. Kenapa tidak disebutkan ta'til? Padahal ini juga perkara batil. Kenapa, Pak Arif? Ta'til. Karena kalau ta'til adalah penolakan, ya, sehingga tidak masuk dalam pembahasan kita, karena kita sedang membahas dalam menetapkan, ya tidak? Ta'til tidak menetapkan sejak asal. Baik. Demikian pula enam tahrif. Kenapa tidak disebutkan di sini? Karena hakikat tahrif adalah penolakan. Dia menolak makna yang hak dan mengganti dengan makna yang batil. Sehingga enam hakikat tahrif adalah menolak. Makanya dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, yang harus dijauhi adalah dua perkara ini, yaitu tamtsil dan takyif. Yang dimaksud dengan tamtsil adalah i'tiqadul muthbit, keyakinan seorang yang menetapkan annama athbathahu min sifatillahi ta'ala mumathilun li sifatil makhluqin, bahwa apa-apa yang dia tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala berupa sifat-sifat itu menyerupai sifat-sifat para makhluk. Jadi tamtsil itu i'tiqad, keyakinan. Keyakinan seorang yang menetapkan suatu sifat bagi Allah bahwasanya sifat itu menyamai sifat para makhluk. Ini namanya apa tadi? Nafya. Namanya tamtsil. Wa hadza i'tiqadun batilun. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Bidalil sam'i wal aqli, berdasarkan dalil as-sam', yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, maupun berdasarkan akal. Dan tamtsil ikhwani fillah merupakan na'am keyakinan Yahudi pada dasarnya. Sebagaimana bisa dilihat dalam ta'rif. Qala syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah, fattamthilu huwa naz'atun yahudiyatul asl. Tamthil itu adalah apa? Adalah metode Yahudi pada asalnya. Keyakinan mendasar yang ada pada Yahudi, tamthil. Qala syekhul Islam rahimahullah ta'ala, al-Yahudu كثيرا اليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصف الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه. Syekhul Islam mengatakan orang-orang Yahudi banyak, mereka menyamakan al-khaliq dengan al-makhluk, menyamakan zat yang maha pencipta dengan yang diciptakannya, dan menyerupakan al-khaliq dengan al-makhluk, sampai-sampai mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan al-ajiz. Apa yang dimaksud dengan al-ajiz? Indaraki? Ah? Ketidakmampuan. Wal-bukhl, atau wal faqr, kefakiran, wal bukhl, kebakilan, dan yang semisal.
Nah, ini sifat-sifat yang disematkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allahul Musta'an. Wa nahmi dzalika minan naqais, dan yang semisal itu dari kekurangan-kekurangan allati yajib tanzihuhu 'anha, yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya. Wahia min sifatil makhluk, min sifatil khalqin. Nah, dan sifat-sifat kekurangan itu adalah merupakan sifat-sifat makhluknya. Maka tatkala orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat-sifat kekurangan tadi, berarti mereka apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga dari sini jelas asal muasal fanitilah keyakinan penyamaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Ini adalah asal keyakinan orang-orang Yahudi. Dan ini i'tiqad batil. Dikatakan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, "Fala raiba anna ahla sunnati wal jama'ati wal hadithi min ashabi Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad wa ghairihim muttafiqun ala tanzihi Allah an mumatsalatil khalq وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه." Di sini penukilan ijma. Berarti afanifillah, dalilnya tentang batilnya tamtsil itu berdasarkan apa? Berdasarkan as-sam' wal aql wal ijma. Jadi fungsi ta'liq yang kedua ini untuk menetapkan bahwasanya itu ijma' para a'immatus salaf, para ulama ahli sunnah. Beliau katakan tidak ada keraguan bahwasanya ahli sunnati wal jamaah dan ahli hadis dari kalangan pengikut Imam Malik, Syafi'i, Abi Hanifah, Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka semua bersepakat di atas pensucian Allah Subhanahu wa taala dari penyamaan dengan makhluk, dan mereka bersepakat atas celaan bagi orang-orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan musyabbihah, yaitu mereka-mereka yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Baik. Sekarang kita baca dalil as-sam' yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Amma as-sam'u فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Ayat ini sangat penting dalam pembahasan penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu. Bahwasanya ketika kita menetapkan, yang menetapkan sesuai koridor ayat laisa kamitslihi syai, tidak ada yang menyerupai dengan Allah sesuatu pun. Wa qawluhu afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Ayat yang kedua ini untuk apa? Untuk memancing pemahaman kita, pemahamannya di atas fitrah atau tidak. Allah katakan, apakah zat yang menciptakan itu seperti mereka-mereka yang tidak mampu menciptakan? Apakah zat yang menciptakan itu sama seperti perkara-perkara yang tidak mampu menciptakan? Tentunya apa? Jawabannya tidak sama. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian itu berpikir? Tidakkah kalian itu mau mengambil pelajaran? Nah, yang membuat dan yang dibuat tentunya berbeda. Demikian pula Allah. Allah yang menciptakan kita dengan kita makhluk yang diciptakannya tentunya tidak akan sama. Wa qawluhu hal ta'lamu lahu samiyya, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada dalam sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala? Samiyya ay nadhira, mathilan, sama.
Apakah kamu mengetahui ada yang menyamai Allah, ada yang menandingi Allah, ada yang serupa dengan Allah? Tentunya apa? Tidak ada sama sekali. Karena istighfar di sini ikhwan fillah dan terkandung di dalamnya apa? Nafi, yaitu penafian, yaitu maksudnya tidak ada. Nah, yang sama satupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang insyaallah semuanya telah menghafalnya, wa qauluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu satupun yang menyamainya. Ini jelas. Laisa kamitslihi syai'un. Hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tiga ayat yang apa? Yang seiring dan sejalan dalam apa? Dalam permasalahan dzammut tamtsil. Yaitu celaan terhadap tamtsil dan penetapan bahwasanya Allah sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk. Wa amal aqlu, nah ini yang berakal harus bangun. Taib famin wujud, maka dari beberapa sisi. Kita ambil sisi yang pertama dulu. Nah, al awal annahu qad ulima bid darurah. Anna bainal khaliqi wal makhluqi tabayunan fid dzat. وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات لأن صفات كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. مفهوم؟ طيب. Sisi yang pertama, ikhwan fillah, secara akal perhatikan. Bahwasanya telah diketahui secara darurat. Maksudnya na'am syai'un daruri dalam istilah ini sesuatu yang telah diketahui secara darurat. Maksudnya apa ikhwan fillah? Yaitu alladzi la yudfa'u wa man raddahu yu'tabaru majnunan. Yaitu sesuatu yang tidak mungkin apa? Tidak mungkin ditolak, tidak mungkin dibantah. Siapa saja mengingkarinya ini dianggap gila. Itu sesuatu yang diketahui secara darurat. Sebagaimana penjelasan Syekhuna Kamal Adani dalam Daris Beliau. Itu syai'un daruri alladhi la yudfa. La yudfa. Yaitu sesuatu yang bisa, tidak bisa ditolak. Orang menolak perkara yang daruri. Nah, untuk diilmui, ini ya orang dianggap gila. Tayyib. Api itu panas. Tidak percayalah api kok panas. Nah, kira-kira orang apa bilangnya gimana, Pak Ayu? Ini mesti jadi itu akalnya miring. Nah, Tayyib, ini sesuatu yang tidak bisa ditolak kalau api itu panas. Nah, ini namanya sesuatu yang nanti diilmui secara daruri. Nah, perhatikan annahu qad ulima bid darurah anna bainal khaliqi wal makhluqi tabayunan fid dzat. Bahwasanya telah diilmui secara daruri. Yaitu diilmui dengan ilmu yang tidak akan mungkin apa? Seorang pun menolaknya kecuali orang-orang gila. Bahwasanya antara zat yang maha pencipta dengan para makhluknya itu perbedaan dari sisi zatnya. Mesti beda zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat para makhluk. Ini semuanya ikhwani fillah, na'am, tahu itu. Dan
Wa hadza yastalzimu an yakuna bainahuma tabayyunun fi sifat. Maka perbedaan pada zat ini melazimkan, yaitu mengharuskan bahwasanya ada antara keduanya perbedaan dari sisi sifat-sifatnya. Naam, kenapa? Li'anna sifata kulli mausufin taliku bih. Karena sifat segala sesuatu yang disifati itu sesuai dengan kondisi yang disifatinya. Naam, sifat Allah sesuai dengan naam kesempurnaan Allah. Dan sifat makhluk sesuai dengan apa? Kekurangan makhluk. Ya tidak? Kama huwa zahirun fi sifatil makhlukatil mutabayyinati fi dzawat. Sebagaimana hal ini nampak pada sifat-sifat para makhluk yang berbeda-beda dari apa? Yang berbeda-beda pada zatnya. Contohnya ikhwan fillah. Makhluk-makhluk yang berbeda-beda zatnya. Ini juga mesti berbeda-beda sifatnya. Contohnya, kekuatan seekor unta, kuwatul ba'ir. Contohkan oleh Syekh, fa kuwatul ba'ir matalan ghairu kuwatin dhurrah. Kekuatan seekor unta atau dharrah apa? Di fathah al-ghalibillah. Dharrah. Nah, ini lebih pas karena hewan dengan hewan. Kalau dhurrah kan hewan dengan tumbuhan. Baik. Fa quwwatul ba'iri matalan ghairu quwwatidz dzarrah. Nah, kekuatan seekor unta sebagai contoh itu tentunya apa? Berbeda dengan kekuatan seekor semut. Sama enggak? Padahal ini sama-sama makhluk. Kenapa? Karena zat semut berbeda dengan zat unta. Tubuhnya semut berbeda dengan tubuhnya unta. Ini sangat jelas pada makhluk saja yang zatnya berbeda, sifatnya pun berbeda, padahal sama-sama kuat, ya tidak? Sama-sama memiliki kekuatan. Kuat mana? Nah, unta dan semut. Endak ya, Nabil. Kuat unta. Endak ya, Muhammad Palembang. Kuat unta, kalau saya kuat semut. Semut itu makhluk yang paling kuat. Dia mampu mengangkat beban yang melebihi berlipat-lipat kali tubuhnya. Kuat. Unta sudah mengangkat yang lebih berat dari tubuhnya belum tentu. Baik, ini kalau dilihat dari sisi perbandingan tubuh dia dengan apa yang dia angkat. Tapi kalau secara umum ya jelas kuat. Kuat unta, semut diinjak ya enggak bisa bangun. Dain. Nah, makhluk saja yang zatnya berbeda, berbeda sifatnya. Fa idza dhahara at-tabayyunu bainal makhluqat ma'ashtirakiha fil imkani wal hudud. Maka perhatikan kalimat ini, kalimat ini yang harus dipahami dengan baik. Fa idza dhahara at-tabayyunu, maka apabila nampak perbedaan bainal makhluqat, di antara makhluk-makhluk yang ada. Ma'ashtirakiha fil imkani wal hudud, bersamaan dengan apa? Kesamaan mereka semua itu dari sisi apa? Dari sisi imkan dan hudud. Yang dimaksud imkan yaitu dari sisi sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan. Dan hudud yaitu sama-sama Allah Subhanahu wa taala wujudkan padahal sebelumnya tidak ada. Naam. Ini istilah ahli kalam. Naam, fil imkan maksudnya apa? Bahwasanya makhluk-makhluk itu sesuatu yang mungkin, sesuatu yang mungkin yaitu sesuatu yang bisa diciptakan. Wal hudud yaitu sesuatu yang ada padahal sebelumnya tidak ada. Jadi makhluk-makhluk sama semuanya. Mereka apa? Ciptaan Allah dan sebelumnya tidak ada. Tapi bersamaan dengan kesamaan yang ada itu, sifatnya sama atau tidak, Hanafi? Sifatnya berbeda-beda. Nah, kayak sama-sama manusia saja berbeda-beda. Hanafi sifatnya berbeda dengan apa? Berbeda dengan Irfan. Baik, misalnya sama atau beda? Beda kan? Nah, baik.
fadhuhurut tabayuni bainaha wa bainal khaliqi ajla wa aqwa. Maka nampaknya perbedaan antara para makhluk tersebut dengan zat yang menciptakan tentunya apa? Lebih jelas dan lebih kuat perbedaannya. Paham? Dari si akal ini. Jadi kesimpulannya bagaimana? Naam, tayyib sisi pendalilan bahwasanya tamtsil itu sesuatu yang batil secara akal. Tigaan sisi yang pertama untuk menunjukkan bahwasanya tamtsil adalah perkara yang batil secara akal, yaitu apa? Bahwasanya telah diketahui secara darurat, yaitu bahwasanya zat Allah berbeda dengan zat para makhluknya. Maka tatkala hal ini telah disepakati perbedaannya, maka demikian pula sifat-sifat masing-masing berbeda-beda. Ini sudah selesai. Sifat masing-masing berbeda-beda. Sifat Allah, sifat kesempurnaan, sifat makhluk, sifat yang penuh dengan kekurangan. Nah, sebagaimana para makhluk itu sendiri tatkala zatnya berbeda-beda, juga mesti sifatnya berbeda-beda. Tidak akan mungkin disamakan tayyib burung dengan apa? Dengan kera. Padahal sama-sama makhluk, sifatnya berbeda. Ini satu bisa terbang, satu nah tayyib bisanya panjang pinang. Nah, atsani yang kedua, an yuqal kaifa yakunu rabbul khaliqul kamilu min jami'il wujuhi musyabihan fi sifatihi lil makhluqil marbubin naqisil muftakir ila man yukamilu ila man yukamilu wa hal i'tiqadu dhalika illa tanaqqusun li haqqil khaliq. Fa inna tashbihal kamili bin naqisi yaj'aluhu naqisan. Ini juga sisi akal afanifillah, dan ini bagus, bisa kita terapkan pada banyak hal. Dikatakan bagaimana? Bagaimana bisa Ar-Rabb al-Khaliq al-Kamil, yaitu zat yang maha pencipta, yang maha sempurna, min jami'il wujuhi, dari semua sisinya, itu disamakan dengan para makhluk yang marbub, yaitu yang diatur, diciptakan oleh Allah, an-naqis yang penuh dengan kekurangan, al-muftakir ila man yukamminuh yang butuh kepada zat yang bisa menyempurnakannya. Bagaimana mungkin? Ya. Jadi kesimpulannya apa kalimat ini? Bagaimana mungkin? Nah, zat yang maha pencipta dan maha sempurna pada semua sisinya disamakan sifat-sifatnya dengan apa? Dengan makhluk yang diciptakan dan penuh kekurangan. Wa hal i'tiqadu dhalika illa tanaqqusun li haqqil khaliq. Dan tidaklah keyakinan yang demikian itu kecuali penghinaan terhadap hak zat yang maha pencipta. Kenapa? Fa inna tashbihal kamili bin naqisi yaj'aluhu naqisan. Sebab penyerupaan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang kurang itu adalah suatu bentuk penghinaan. Menjadikan apa? Menjadikan zat yang sempurna itu menjadi apa? Kurang akhirnya. Ya sempurna kok disamakan dengan sesuatu yang penuh kekurangan. Ini menjadikan zat yang sempurna menjadi apa? Menjadi ada cacatnya, ada kekurangannya. Ini telah kita singgung pada pembahasan yang lalu tentang kaidah tersebut, bahwasanya membandingkan saja antara apa? Sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang penuh kekurangan, ini bentuk apa? Bentuk ejekan. Bentuk apa? Bentuk penghinaan. Wadhalika kaqawli syair, perhatikan dalam catatan kaki, yang demikian itu seperti perkataan seorang penyair. Alam tara anna sayfa yankusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha min al-'asa. Naam.
Tidakkah engkau lihat bahwasanya pedang itu akan berkurang kadarnya? Yaitu apa? Berkurang kemuliaannya. Apabila dikatakan bahwasanya pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Ini tentunya apa? Penghinaan terhadap pedang. Pedang itu ya tajam. Tapi kalau dikatakan pedang ini tajamnya na'am tayyib, pedang ini lebih tajam daripada tongkat, berarti pedangnya tumpul. Nah, ini penghinaan secara apa? Secara halus, ya, yang tidak sadar kecuali orang-orang yang berakal. Baik. Makanya tatkala Allah kalau disamakan dengan makhluk, ini penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sisi yang kedua ini. Ada pun sisi yang ketiga insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Pahami kaidah dalilnya qadillah, kemudian apa? Kemudian dua sisi pendalilan secara akal ini dulu. Ada pun sisi ketiga insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah. Subhanallah.